What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan gue hari ini ada game highlights dari persiapannya tim nasional U18 yang akan bertanding di Jogja tanggal 9 September nanti. Mereka akan mengikuti kejuaraan namanya Asian School Basketball Championship. Jadi hari ini mereka bertanding sparring melawan tim dari Universitas Perbanas. Gak ada scoreboardnya, jadi skor akhirnya dimenangkan oleh timnas dengan skor 57-43. Hari ini ada beberapa nama yang lumayan impresif. Mainnya yang pertama ada Kelvin Sanjaya yang pernah gue feature juga di Next Inline. Dia hari ini bloksnya banyak banget, kalau gak salah sekitar 5 atau 6 bloks. Jadi defense-nya dia bagus banget hari ini. Lalu ada juga Sadam yang dari sekolah Karisma Bangsa, dia juga hari ini mainnya bagus juga. Tapi yang paling impress gue adalah point guard-nya mereka, namanya Valentinus Wongso. Jadi anak dari Kalbar Pontianak ini, kalau lu lihat passing-nya gila banget, court vision-nya bagus banget, dan juga IQ basketballnya tinggi juga menurut gue. Jadi ntar lo bisa lihat ada satu passing dia tangan kiri, bounce pass satu tangan doang. Itu benar-benar keren banget tadi menurut gue. Kalau gitu guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau di bawah, and jangan lupa untuk juga subscribe. So, enjoy the highlights guys.